Apa kabar nih? Semoga semua masih terus semangat belajar ya. Pada minggu lalu, kita sudah banyak belajar tentang flora dan fauna Indonesia, juga ekosistem. Tentunya kamu makin mengerti nih keunikan negara kita. Vi, udah mulai. Ya ampun, maaf ya semua. Vivi lagi serius perhatiin peta. Apa sih yang lagi kamu perhatiin? Kasih tahu kita dong. Jadi ini adalah peta wilayah Asia Tenggara. Aku lagi cari negara-negara yang bergabung dalam negara ASEAN. Nah, teman-teman di rumah tahu nggak apa itu ASEAN? Ya, ASEAN adalah sekumpulan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Ini dia negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Salah satu anggotanya adalah negara kita, yaitu Indonesia. Dan negara tetangga, yaitu Malaysia. Nah, dengan melihat peta ini, ayo coba kalian sebutkan salah satu negara tetangga kita. Selain Malaysia tentunya ya. Yap, bagus sekali. Kalian semua luar biasa. Kalau ngomongin negara-negara di luar negeri, aku jadi ingin liburan deh. Ya, itu ide yang bagus sih. Dengan berpergian, kita akan mendapat pengalaman dan wawasan yang baru. Hati juga jadi seneng deh. Tapi kan lagi pandemi kayak gini, Kak. Gak usah sedih. Kita bisa melakukannya nanti. Makanya berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan selalu taat protokol kesehatan. Iya, Kak. Nah, sekarang untuk mengobati rasa rindu liburan, Kakak punya cerita fiksi yang menarik. Kita baca bersama yuk. Ayo, Kak. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Yuk Kak, kita dengarkan ceritanya. Liburan Saka. Saka senang sekali. Hari ini ibu akan mengajak Saka jalan-jalan. Saka diajak ibu ke kota Pontianak. Dari sana, nanti Saka akan naik bus menuju negara Malaysia. Kemarin Saka terbang dari Jakarta menuju Pontianak. Ibu mengajak Saka menginap di rumah sepupu Saka. Hari ini Saka bangun pagi-pagi. Saka cepat mandi dan berganti baju. Saka juga langsung sarapan. Ibu juga membawa bekal makanan. Ibu bilang mereka akan naik bus dalam waktu cukup lama. Saka belum pernah pergi ke negara lain. Saka senang sekali, apalagi ibu bilang mereka akan naik bus. Ibu bilang ke negara lain bisa naik bus, tidak hanya naik pesawat atau kapal laut. Hore, Saka senang sekali naik bus. Akhirnya ibu dan Saka sampai di terminal. Saka naik bus besar, busnya dingin. Saka harus memakai jaket. Saka boleh tidur jika mengantuk. Perjalanan untuk sampai ke kota Kuching, Malaysia ditempuh dalam waktu 13 jam. Namun Saka tidak ingin tidur, Saka ingin melihat keluar jendela. Sepanjang perjalanan, Saka melihat pemandangan di luar jendela. Tanpa sadar, mata Saka mulai terpejam. Kita sudah sampai mana?
Tanya Saka. Entikong, kata ibu. Rupanya tadi Saka tertidur. Sekarang matanya sudah tidak mengantuk lagi. Mereka harus turun dari bus. Ibu bilang ada pemeriksaan surat di perbatasan negara. Setelah surat diperiksa, Saka kembali naik bus. Kita sudah di negara Malaysia. Tanya Saka mengusap kaca jendela. Bus kembali berjalan. Ibu mengangguk. Kenapa pohon-pohonnya masih sama? Rumahnya juga sama? Apa makanannya juga sama? Ibu tertawa dan membuka telepon genggamnya. Ada peta Kalimantan di telepon genggam itu. Kita ada di Pulau Kalimantan. Pulau ini terbagi menjadi 3 negara. Ibu menunjuk peta Kalimantan. Saka memandangi telepon genggam ibu. Ada Indonesia, ada Brunei, ada Malaysia. Karena tinggal di pulau yang sama, maka iklimnya tidak berbeda. Pohonnya juga tidak berbeda. Saka mengerti sekarang? Saka mengerti. Saka tertawa. Besok-besok, ibu ajak Saka pergi ke negara lain ya. Kata Saka sambil memeluk ibu. Selesai. Nah, gimana Vi ceritanya? Seru kak, bener kata kakak, liburan bisa menambah wawasan kita. Dan juga pengalaman. Nah, buat teman-teman di rumah, coba kita uji daya ingat kalian ya tentang cerita tadi. Jawab pertanyaan kakak ya. Kemana ibu mengajak Saka pergi? Naik apa Saka dan ibu menuju Malaysia? Di daerah mana bus berhenti dan penumpang harus turun? Apa yang Saka lihat di luar bus? Apa yang ibu tunjukkan pada Saka? Nah, kalian sudah menjawab semua pertanyaannya? Luar biasa! Semangat teman-teman! Vivi, Kak Marcel, Gilang di luar nih. Kak, Gilang udah datang tuh. Kita keluar yuk. Yuk. Nah, Vivi, Gilang. Kakak punya kosakata baru nih buat kalian dan juga teman-teman di rumah. Dicatat ya. Oke, Kak. Sepupu yaitu saudara senenek, anak dari kakak atau adik. Terminal yaitu perhentian bus. Iklim yaitu seperti suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari di suatu daerah. Nah, sudah selesai belum mencatatnya? Sudah, Kak. Oke, siap. Nah, ini kakak sudah menyiapkan beberapa kata. Nah, yang pertama ada terkejut. Oh. Taruh sini. Yang kedua ada 13. Oke. Dan yang ketiga ada Pontianak. Lanjut ke yang keempat, itu ada 3. Oke. Yang kelima, itu ada Kalimantan. Dan yang terakhir, itu ada kucing. Nah, kata-kata ini akan merupakan pilihan jawaban yang akan kalian pakai untuk melengkapi kalimat rumpang. Oke, siap, Kak. Mantap. Nah, kalimat ini diambil dari cerita fiksi Liburan Saka ya. Nah, Gilang sudah membacanya kan di rumah? Sudah dong, Kak. Oke deh kalau gitu. Nah, dengerin baik-baik ya. Kakak mulai nih. Kalimat pertama. Saka akan pergi ke kota titik-titik di Malaysia. Apa ayo? Aku tahu. Apa Vivi? Ini nih jawabannya. Kucing.
Saka akan pergi ke kota kucing di Malaysia. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Perjalanan ditempuh selama titik jam. Apa ya jawabannya? Ini kak, 13 jam. Yes, benar banget. Oke deh, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Oke. Saka tinggal di Indonesia dan sepupunya tinggal di kota... Nah, ini nih. Pontianak. Nah, benar banget. Oke, sekarang giliran teman-teman di rumah ya yang melengkapi kalimat rumpang selanjutnya. Siap ya? Kalimat keempat. Saka titik-titik ketika melihat keluar jendela bus. Selanjutnya, kalimat kelima. Ibu menunjukkan peta titik-titik pada Saka. Kalimat yang keenam, Saka sekarang tahu di Pulau Kalimantan ada titik-titik negara. Dan ini dia pilihan jawabannya. Sudah dijawab? Bagus. Nah, mintalah anggota keluargamu untuk mengeceknya ya. Teman-teman, ayo perhatikan tabel ini. Ini adalah data dari 3 negara anggota ASEAN yang berada dalam satu pulau, yaitu Pulau Kalimantan. 3 negara itu adalah Indonesia, memiliki iklim tropis yang secara geografis memiliki banyak gunung berapi dan rawan terjadi gempa. Kemudian ada negara Malaysia. Beriklim tropis juga, secara geografis Malaysia Barat memiliki banyak pegunungan. Sedangkan Malaysia Timur memiliki sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Lalu ada negara Brunei Darussalam. Beriklim tropis, secara geografis, wilayah barat terdiri atas dataran rendah berawa-rawa. Nah, sekarang tugasmu adalah menulis perbedaan dan persamaan ketiga negara yang ada pada tabel ini. Kamu juga bisa menambahkan perbedaan lain, misalnya makanan, tarian daerahnya, dan juga tempat wisatanya. Kamu bisa cari tahu dari buku atau internet. Dan jangan lupa diskusikan juga dengan anggota keluargamu di rumah ya. Tahukah kamu, Sebatik adalah pulau kecil yang terletak di wilayah Kalimantan Utara. Sebatik berbeda dengan pulau kecil lainnya, karena pulau ini dibagi menjadi 2 wilayah, Indonesia dan Malaysia. Kamu harus melengkapi tabel misteri ini dengan bilangan 0-8, sehingga jumlah bilangan pada seluruh baris dan kolom sama dengan 12. Dan satu bilangan hanya boleh digunakan satu kali ya. Oh begitu kak, boleh kasih contohnya nggak? Boleh dong. Tadi kita belajar lagi cara mencari keliling dari persegi panjang nih. Iya kak. Nah sekarang kamu perhatikan baik-baik ya. Di atas meja ini, ada taplak meja yang berukuran persegi panjang. Jika panjang taplak meja ini adalah 50 cm dan lebar taplak 20 cm, maka berapakah keliling taplak meja ini? Sekarang coba kamu perhatikan tabel misteri ini, Vi. Kamu harus melengkapi tabel misteri ini dengan bilangan 0-8, sehingga jumlah bilangan pada seluruh baris dan kolom sama dengan 12. Dan satu bilangan hanya boleh digunakan satu kali ya. Oh begitu kak, boleh kasih contohnya nggak? Boleh dong.
Nah, buat teman-teman di rumah juga nih, bisa ikutan menebak juga ya dan menyalin jawabannya di buku latihan kalian. Contoh yang pertama pada kolom ini. Terdapat angka 5 dan 0 di kolom. Berarti untuk mendapatkan angka 12, kita membutuhkan bilangan 7 untuk mendapatkan nilai 12. Oh, aku paham, Kak. Selanjutnya biar aku kerjakan ya. Oke. Untuk baris paling atas sudah ada angka 3 dan 7. Dijumlahkan sama dengan 10. Jadi, kotak yang tengah ini diisi dengan angka 2. Karena 10 tambah 2 sama dengan 12. Bener banget. Selanjutnya, untuk baris kedua sudah ada angka 8 dan 0. Maka 12 kurang 8 sama dengan 4. Selanjutnya, kolom yang tersisa yaitu kolom terkiri. Di sini udah ada angka 3 dan 8 sama dengan 11. Maka 11 tambah 1 sama dengan 12. Selesai deh. Wah, kamu hebat banget, Vi. Jawabannya benar semua. Nah, teman-teman di rumah juga hebat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah infografis tentang letak geografis Indonesia. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Hai teman-teman, yuk kita perhatikan infografis yang satu ini. Letak geografis Indonesia. Di benua manakah Indonesia berada? Ya, Indonesia terletak di benua Asia. Tepatnya di Asia Tenggara. Secara geografis, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini menyebabkan letak Indonesia strategis pada jalur perdagangan internasional. Bentuk bumi yang tiga dimensi dapat digambar dalam pola dua dimensi di atas kertas. Tentu saja, karena ukuran aslinya sangat besar, kita perlu memperkecilnya ketika menggambar. Pernahkah kamu melihat peta Indonesia? Kita perlu mengenal pulau-pulau yang ada di Indonesia, agar kita memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaganya. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Apakah kamu pernah melihatnya di dinding rumah, sekolah, maupun di fasilitas umum? Peta seperti gambar ini biasanya dikelilingi bingkai berbentuk persegi panjang. Panjang yang dibutuhkan untuk bingkai tersebut sama dengan keliling persegi panjang yang dapat dicari dengan menjumlahkan keempat panjang sisinya. Jadi, keliling persegi panjang dapat ditulis seperti ini. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau bisa kita tulis P tambah L tambah P tambah L sama dengan 2 kali P tambah L. Apabila keempat sisinya sama panjang, bangun tersebut disebut persegi. Keliling persegi adalah jumlah keempat panjang sisinya yang sama panjang. Jika kita simbolkan panjang sisi tersebut dengan S, maka keliling persegi dapat ditulis seperti ini. Keliling persegi sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau bisa ditulis 4 kali sisi, atau bisa juga disingkat dengan 4S. Dicatat baik-baik ya rumusnya. Tadi kita belajar lagi cara mencari keliling dari persegi panjang nih. Iya, Kak. Nah, sekarang kamu perhatikan baik-baik ya. Di atas meja ini ada taplak meja yang berukuran persegi panjang. Jika panjang taplak meja ini adalah 50 cm dan lebar taplak 20 cm, maka berapakah keliling taplak meja ini? Ayo, kalian masih ingat kan cara mencari kelilingnya? Dong, Kak. Aku tulis ya. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 2 kali 50 tambah 20 sama dengan 2 kali 20 cm. Hasilnya 140 cm.
Yap, betul sekali. Oke, selanjutnya nih. Tuliskan ukuran bingkai peta berbentuk persegi panjang yang memiliki keliling 24 cm. Nah, kamu sudah mengetahui nih kelilingnya. Dibagi ya, Kak? Betul sekali. Nah, berarti 24 cm bagi 2. Hasilnya adalah penjumlahan dari panjang dan lebar bingkai. Oke, Kak. 24 cm dibagi 2 sama dengan 12 cm. Maka 12 cm adalah ukuran bingkai. Betul. Nah, selanjutnya kamu tinggal cari aja nih penjumlahan yang hasilnya 12. Bisa 7 cm ditambah 5 cm. Oh iya, bisa juga 8 cm dan 4 cm ya, Kak? Bisa dong. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita perhatikan soal-soal berikut ini. Soal-soal ini adalah pekerjaan rumah kalian ya. Soal pertama, ukurlah panjang dan lebar buku tulismu. Kemudian hitung kelilingnya. Yang kedua, tuliskan ukuran bingkai peta yang berbentuk persegi panjang jika kelilingnya adalah 32 cm. Setelah mengerjakannya, kalian bisa meminta bantuan anggota keluarga untuk mengecek jawaban kalian. Selamat mengerjakan! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Liburan Saka dan Letak Geografis Indonesia. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya! Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada kata bosan dan malas untuk belajar. Patuhi protokol kesehatan dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Serta menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.